Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lensios dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilkia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan inilah informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Masih ramai di halayak publik mengenai hubungan Ayu dan juga Muhammad Fardana yang tiba-tiba go public memberikan informasi bahwa mereka sudah bertunangan. Namun dari perbincangan tersebut muncul sosok kakak kandung dari Muhammad Fardana yang memberikan penjelasan mengenai adiknya yang akan segera menikahi sosok Ayu Ting Ting. Sang kakak berpesan bahwa sosok Muhammad Fardana adalah adik kandungnya yang memang sangat ia sayangi. Masih ada satu lagi adik dari Muhammad Fardana yang masih berusia kecil, dan inilah sosok kakak dari Muhammad Fardana yang memang belum juga menikah. Artinya Muhammad Fardana melangkahi kakaknya. Namun doa-doa bertaburan untuk Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting yang memang pengen sekali segera menghalalkan hubungannya. Dan informasi ini juga disampaikan oleh beberapa keluarga, salah satunya adalah Dalton dari Muhammad Fardana yang mengatakan bahwa pernikahan Ayu dan juga Muhammad Fardana akan dilangsungkan secara terbuka setelah pelaksanaan dan juga tugas militer dari Muhammad Fardana di Papua selesai. Lampu hijau dari kedua keluarga sudah berdatangan, kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk Ayu dan Dana melangsungkan pernikahannya. Informasi selanjutnya di sini dari Aiting Shopee, Teh Ayu, I love you, cantik, sehat, selalu sayang kita semuanya. Inilah kegiatan Aiting Ting sepulang dari syuting Brownies TV, dan juga siapa takut memberikan senyum dan juga sapaannya untuk para fans Ayu Ting Ting yang sudah menunggu sedari pagi, yang pingin sekali bertemu dan juga bersapa dengan Ayu Ting Ting. Dengan ramah Ayu Ting Ting memberikan salam dan juga sapaannya kepada semua fansnya. Wah, sayang banget ya Neng Ayu sama fansnya. Sehat selalu untuk Neng Ayu, semoga selalu sukses dan semoga pekerjaannya selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Pun dikomentari oleh salah satu sahabat kita, Ayu mah selalu ramah dan tidak sombong, artis yang selalu ramah dan baik sama semua orang. Punya hati, punya artis besar yang sayang sama fans, support sama kereta baru Teh Ayu, semoga dapat senangkan hati sendiri dan nanti kita bertemu lagi di Permamina nih, amin ya robbal alamin. Inilah perjalanan cinta Ayu dan juga Muhammad Fardana yang baru namun sudah menjadi sorotan publik. Dan informasi selanjutnya di mana di sini ada beberapa foto yang menayangkan bahwa Muhammad Fardana sedang dekat dengan seseorang yang katanya para fans nih, kata fans sebelah bahwa Muhammad Fardana sedang selingkuh. Wah wah wah, apakah iya? Kita akan mengulak informasinya yang pastinya Mimin berikan untuk sahabat semua nih. Ini adalah foto-foto Mas Dana ketika masih belajar di Jepang nih pemirsa, bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan foto tersebut bukan selingkuhannya, namun adalah salah satu partnernya di negeri jiran sana. Untuk sahabat semua jangan sampai terkecoh ya, karena hati Mas Dana hanya untuk Neng Ayu seorang. Dan informasi selanjutnya nih pemirsa, Ayu Ting Ting bersama dengan semua sahabatnya nih, terutama Wendy Cagur, sedang syuting di Pasti Bisa di Mediatama. Informasi selanjutnya di mana di sini ada beberapa postingan Ayu Ting Ting yang pastinya menggebrak nih. Di mana di sini ada beberapa postingan Neng Ayu yang selalu viral, salah satunya adalah berbagai penghargaan yang Ayu Ting Ting dapatkan pemirsa. Bayangkan, artis keren, cantik, berbakat seperti Ayu Ting Ting disandingkan dengan Selena Gomez. Wah kok biasa ya. Ini dia pernyataan dan juga bukti-buktinya.
segudang prestasi yang telah dimiliki oleh Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting jadi salah satu artis Indonesia dengan jumlah pengikut Instagram terbanyak se-Asia. Ayu Ting Ting juga mampu mengalahkan beberapa selebritis yang lainnya. Dan Ayu Ting Ting mempunyai 56,7 juta pengikut di Instagramnya. Dan juga selain itu, Ayu Ting Ting pernah masuk nominasi wajah tercantik di dunia versi TC Candler nih pemirsa. Ayu Ting Ting selalu menghebohkan dunia jagat maya karena tingkah lucu dan juga kecerdasannya. Ayu Ting Ting pun seringkali dibanding-bandingkan dengan Selena Gomez. Ayu Ting Ting bersaing dengan Jenny Blackpink, Selena Gomez, dan juga salah satu artis ternama Margot Robbie hingga Emma Watson. Wah, hebat sekali ya Ayu Ting Ting. Selain itu, Ayu Ting Ting pernah merilis single terbarunya bersama dengan salah satu pria yang sangat tampan rupawan yang asalnya dari luar pulau Indonesia nih pastinya pemirsa. Di mana Ayu Ting Ting disandingkan dengan salah satu pria tampan yang berasal dari negeri jitan dengan judul lagu Apalah Cinta. Dan Ayu Ting Ting bersanding dengan FC Kerencam, pria asal Turki yang memang sudah bolak-balik ke Indonesia untuk memerankan berbagai peran. Viewers yang diunggah di YouTube label musik Ayu dan juga Kerencam banyak sekali diririk oleh para penggemarnya pemirsa. Itulah beberapa kelebihan Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa yang memang menang dalam prestasi dan juga kepintaran di sekolah. Boleh diadu deh siapapun dengan Ayu Ting Ting, kepintaran Ayu Ting Ting pastinya selalu diutamakan nih, apalagi oleh ayah Rojak yang memang sangat menyayangi Neng Ayu. Prestasinya sangat luar biasa, karirnya juga sangat luar biasa. Informasi selanjutnya pemirsa, 9 hari lagi Ayu Ting Ting akan mengisi sebuah fenomena nih, Indonesia keren. Kamis 7 Maret live ya, diajakkan secara live nih pemirsa bersama dengan artis-artis Indonesia yang super duper cute. Salah satunya ada Boy William. Ayu dan juga Boy akan dipersatukan kembali nih pemirsa. 2024 Ayu Ting Ting hadir bersama dengan Dewa Persik, Liodra, Heavy Asmara, Denny Caknan, Zekartio, Forey Sheffan, Salma Salsabila, Putri Aryani, Rob Boy William, Rina Nos, dan juga Anwar. Di Antv Official ya, untuk sahabat semua di rumah, pastikan akan ada kolaborasi drama, aksi, dan juga musik dalam satu pesta Antv Indonesia keren. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa akan kehadiran Ayu dan juga sahabat-sahabatnya yang lain, ada Salma juga nih pemirsa dan ada Kak Boy juga nih, jangan dilewatkan ya pemirsa. Pastinya menghibur dan luar biasa. Dari poster tersebut juga sepertinya ada Neng Ria Ricis nih pemirsa. Selain ada Denny Caknan dan juga Happy Asmara, terlihat ada Ria Ricis nih. Wah, sehat deh untuk Kak Ria dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Oke sahabat, jangan lupa ya, 9 hari lagi kolaborasi drama, aksi, dan juga musik dalam satu pesta pastinya di Antv untuk semua sahabat semua di rumah. Tambahan artisnya ada Kak Fuji, Bams, Anji, Ivan, Alinda Putri, Vita Alvia, Lala Widi, Bilkis, Davi Sumbang, Squastika, dan Broken Boy. Wow, hadir semua bintang tamu yang spektakuler untuk sahabat semua. Dan ada Putri Aryani yang pastinya mengguncangkan panggung Antv Kamis 7 Maret. Bagi yang sahabat semua jangan sampai terlewatkan karena ada kesayang kita semua yaitu Ayu Ting Ting bersanding paling depan. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.